Viral di media sosial, video berisi pemandangan kosan seorang perempuan di Karawang, Jawa Barat yang jorok dan kotor. Kosan tersebut terlihat mengerikan sebab banyak sampah menggunung di tempat tidur. Ibu kos sampai hampir menyerah membersihkan kosan tersebut. Video yang diunggah akun TikTok @nurambar00 alias Nurhayati Fatona itu viral. Dalam video itu, terlihat kamar kos berantakan dan penuh dengan sampah. Sampah yang menggunung di kamar kosan tersebut didominasi sampah plastik, seperti botol plastik dan wadah plastik. Ada juga aneka sampah lainnya. Ada suara seorang pria yang sepertinya kaget melihat kondisi kamar bersangkutan sangat banyak sampah. Kemudian terdengar suara seorang wanita sedang mengumpat-ngumpat melihat kondisi tersebut. "Gara-gara si Nia, aku jadi begono," ujar suara wanita itu. Tampak kasur pada kamar itu sudah dipenuhi tumpukan sampah. "Ya Allah, Nia, gelis-gelis, Nia," ujar wanita itu. Kemudian tampak pada bagian belakang kamar itu, juga sudah sangat penuh sampah. Sepertinya itu adalah bagian dapur kamar kos itu. Namun tidak tampak seseorang yang bernama Nia itu, di mana umumnya nama demikian adalah nama seorang perempuan.